Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman? Semoga senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan dimanapun berada ya. Hari ini akhirnya tayang video pembuatan bumbu dasar untuk kedua kalinya. Masya Allah, dulu pernah lo aku bikin ya bunda-bundi. Sekarang bikin lagi wes, demi untuk memasak lebih satset das-des, enak dijamin ludes ya bunda-bundi. Menurut aku itu ya. Meskipun bumbu dasar ini gak naik-naik ke SMP lo, tidak no, sekolah dasar kewilaan pita jane. Meskipun membuat bumbu dasar ini membutuhkan waktu luang seharian ya bunda-bundi, tapi nanti bisa untuk stok sampai 2 bulan lo bunda-bundi. Ini bahan-bahannya sudah tak siapkan, kemirinya sudah tak sangrai. Ini aku mau memulai untuk memotong-motong cabenya supaya gak gerundelan di dalam chopper ya bun. Ini kalau mau bikin bumbu dasar, mau diulek boleh, mau dideplok boleh. Kalau aku karena sudah terlalu dempal, akhirnya aku memilih jalan untuk mencoper ya bunda-bundi. Nah, untuk persiapannya itu seharian ya bun, itu sudah termasuk mengupas babut bamer ya bunda-bundiku sayang. Itu pun disambi ngerjain pekerjaan rumah seperti ngurus anak, beres-beres yang gak bisa di skip ya toh bunda-bundi. Nah, untuk aliran bumbu dasar ini pasti ada yang setuju, ada yang gak setuju pakai bumbu dasar atau nyetok bumbu dasar. Nah, kalau menurut diriku ini ya sesuai selera, kebutuhan dan kondisi masing-masing kehidupan manusia ya bunda-bundi. Kalau di sini ada yang bunda-bundi itu senengnya mendadak langsung beli, langsung ulek ya boleh. Kalau ada yang lebih suka yang fresh, langsung diulek di pohonnya ya oleh. Mau masak fresh care juga boleh, ben wedangan. Mboten nggih bos-bosku. Amin. Oke, mari kita lanjut ke kehidupan yang diseriusin malah ngajak bercanda, kalau dibecandain malah serius. Jadi aku lebih memilih bercanda. Semoga bisa beli tanah 10 hektar supaya bisa diseriusin. Ngono lho, amin. Apa tuh jane? Tenanan jih bosku. Ini pertama aku bikin bumbu dasar bawang. Bahannya ya tentunya ada bawang. Bawangnya ada dua macam, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, garam dan juga ladaku. Sudah tak tulis, tinggal di screenshot ya bun. Ini langsung aja dimasukkan semuanya kecuali garam ke dalam chopper. Kalau di deplok nggak perlu ditambahkan minyak. Kalau di chopper wajib ditambahkan minyak, no air ya bun. Jadi langsung tambahkan minyak aja supaya numisnya lebih cepet mateng, ora wahing-wahing, ora kesuwen ya bunda bun. Langsung di chopper bersama dengan minyak yang sudah aku tulis di takarannya tadi ya bunda bundi. Dicoper sampai halus. Ini aku pakai chopper Samono loh bunda bundi, kapasitasnya 2 liter ya bun. Buatnya rendah banget, hemat listrik. Ini blendernya sebentar langsung walus kayak omongane kae. Apa tejane? Lanjut, setelah itu ini mau aku tumis ya bun, delengen loh walus tenan ya bunda bundi. Nah, setelah halus ini langsung aja diemplongno ke dalam wajan ya bunda bundi. Nah, kalau wajanku ini ada dari Tivale ya bunda bundi, delengen loh, multifungsi buat goreng, rebus ya wes, pokoknya berbagai macam, manggang pun bisa ya bunda bundi. Nah, ini diudek-udek terus ya bunda-bundi dengan api yang dang, ojo dihuwawas ya bun, nanti gosok. Yang penting diudek-udek kayak gini sampai dia bener-bener pecah, minyak matang, harum, mewangi ya bunda-bundi. Kalau bunda-bundi bikin bumbu dasar itu wajib matang dan sampai dengan pecah minyak. Setelah itu kita ewer-ewer apa tuh jenenge, diler ya bunda-bundi, dipiring supaya dingin dulu baru dimasukkan toples. Satu bumbu dasar sudah dieksekusi, lanjut ke bumbu dasar tetangga ya mboten. Bumbu dasar dhewe yang kedua ini ada bumbu dasar putih. Bahan-bahannya sudah tertulis ya bunda-bundi, tinggal screenshot dan dibaca aja. Bedanya di sini pakai kemiri sama ketumbar ya bun. Ini langsung aja semua bahan dimasukkan seperti yang aku sebutkan sebelumnya, semua bahan dimasukkan termasuk minyak goreng kecuali garam. Kalau garam nanti dimasukkan waktu sudah setengah matang, waktu menumis itu baru dimasukkan garamnya ya bunda-bundi. Kalau lada aku boleh langsung dicemplung no ya bun. Terus semuanya dimasukkan seperti ini, guyur dengan minyak, giling. Kalau ini aku pakai chopper Philips ya bun, bergantian aja karena yang satunya masih dicuci, ditiriskan. Ganti pakai si Philipsnya. Kalau Philips ini harganya hanya
100 ribuan lho Bun, kapasitasnya juga 2 liter garansinya resmi. Kok malah live nih kene iki aku. Pokoknya kalau bunda-bundi pengen samaan, boleh cek di description box aku. Kalau pengen dapat harga spesial, harga murmer, harga murah, yuk nonton live aku. Caranya follow dulu ya akun Shopee-ku di bawah ini, tak tulis yuk bunda-bundi supaya bunda-bundi dapat harga murah ya. Nah, ini untuk menumis bumbunya atau menggongso bumbunya ini aku pakai tadi tinggal di laptop ya Bu. Kalau bumbu dasar ini ya hampir-hampir sama, jadi ini tak pakai lagi wajannya ya bunda-bundi. Langsung aja tak kongsrang-kongsrang, ini wajannya bener-bener anti lengket ya bunda-bundi, bisa untuk merebus, menggoreng, memanggang sembarang kalir iso ya Bun. Kalau mau samaan pokoknya gendang follow aku Terry Beauty Shop ya. Wes malih promosi terus ya bunda-bundi, boten napa-napa nggih bunda-bundi. Ini langsung aja tak kongsrang-kongsrang, wes carane gampang ya Bun. Siapkan dulu bahan-bahannya ya, setelah itu dicoper-coper, setelah itu ditumis-tumis atau dimasak sampai benar-benar matang seperti ini, harum, pecah minyak, taruh lagi di piringnya ya Bun. Jangan lupa didinginkan dulu, dieler di piring ya Bun, dioker-oker supaya uap uap finishnya itu keluar kedul-kedul gitu loh ya bunda-bundi, supaya tidak ada yang menyelinap di dalam, supaya benar-benar dingin, nanti baru dimasukkan toples dan itu bakalan tahan lama. Untuk ketahanannya setelah aku coba sendiri, setiap bikin bumbu dasar itu bisa bertahan 2 bulan di kulkas ya Bun. Kalau ditaruh di freezer bisa tahan sampai 3 bulan ya Bun. Jadi kalau bunda mau stoknya lebih tahan lama, bisa disimpan separuh di freezer separuh di kulkas, ngono lo trike ya bunda-bundi. Okay. Lagi ke bumbu dasar yang ketiga, di sini ada bumbu dasar kuning. Wis bisa untuk bikin nasi kuning, ayam goreng ungkep, opor ayam, soto ayam, acar, wis wakeh pokoknya ya bunda-bundi. Ini tinggal kita blender semua bahan yang sudah tak tulis tadi ya Bun, sudah tak tulis lengkap lo Bun. Pokoknya di blender semua bersamaan dengan minyak, semuanya minyaknya cemplung no kabeh. Terus ditambahkan ketumbar, ladaku juga cemplung no kabeh. Yang dimasukkan paling akhir itu garam ya bunda-bundi, setelah ditumis setengah jalan baru dimasukkan garamnya ya bunda-bundi, tapi ya jangan sampai kelupaan ya bunda-bundi. Lanjut ini kita cuoper-cuoper pakai chopper samurai yang sangat strong ini, sebentar aja langsung halus ya Bun. Kalau sudah halus kita matikan choppernya, terus kita tumis-tumis ya Bun. Deloken hasilnya bener-bener sehalus ini, masya Allah. Bisa untuk blender daging, nyoper daging, es batu, yois bisa kape, pokoknya yo kuat strong ini. Kalau untuk bumbu-bumbuan nggak pakai waktu lama ya bunda-bundi, 1 menit aja wes halus kayak gini loh bunda-bundi. Langsung aja kita tumis. Numisnya ini nggak perlu sampai kekuningan, wis kuning dewe soalnya nek kunere ya bunda-bundi, sing penting sampai pecah minyak supaya tidak langu bumbunya dan lebih tahan lama. Untuk bumbu dasar ini triknya supaya tahan lama ya, masaknya harus bener, barang-barang atau peralatan yang digunakan harus bener-bener kering, steril, bersih ya Bun. Nantinya kalau sudah disimpan di kulkas wajib banget menggunakan sendok bersih dan kering untuk ngambilnya. Tutupnya juga harus rapet ya bunda-bundi supaya bumbu dasarnya bertahan lama. Seperti itu. Nah, ini bumbu dasar kuningnya sudah mateng Bun. Lanjut tak tuangkan lagi ke piringnya, dioker-oker lagi supaya kedul merekedul ya. Mau lanjut ke bumbu dasar berikutnya. Mau enak ya, ketok aneh melihat aku membuat bumbu dasar padahal asline karo jumpalitan iki ngoceki bawang sampai brebes mili ya bunda-bundi, mikir angsuran lu. Boten ya, kepedesan berambang. Nah, lanjut ke bumbu dasar oren bunda-bundi. Untuk bahan-bahannya tak tulis, bedanya di sini aku pakai jinten ya bunda-bundi. Nah, untuk masakan yang bisa dimasak menggunakan bumbu dasar oren ini adalah gulai kambing, ayam pepes ikan, ayam kuah kare, we sembarang kalir bisa toh Bun. Terus no lagi mau bikin apa pakai bumbu dasar oren ini ya suhu. Kalau suhu tahu bisa ditulis di kolom komentar saran untuk menggunakan bumbu dasar ini untuk memasak apa. Oh ya, sampai lupa, untuk bumbu dasar ini mau bikin seberapa banyak itu tergantung selera ya Bun, nggak perlu banyak-banyak kayak aku. Kalau aku memang ini kepake lama ya Bun, jadi bikinnya sekali bikin langsung banyak. Kalau bunda-bundi mau nyoba dulu bikin seperempat takaranku ya boleh, tengah takaranku ya boleh, wes dicoba-coba dulu gitu loh ya bunda-bundi. Kalau menurut bunda-bundi cocok, di lidah keluarga bunda-bundi cocok, terus sangat membantu keseharian memasak bunda-bundi, ya bisa dilanjutkan dengan porsi yang lebih besar seperti itu. Nah, menurut aku ini porsinya pas banget, ini bisa untuk stok sampai 4 kali food prep ya bunda-bundi. Wes pokoknya kalau sudah bikin bumbu dasar ngene iki nyuwenengno ya bunda-bundi, bahkan gak cuman aku yang
yang bisa masak. Suamiku juga bisa masak. Iya, Bunda Bundi, tinggal dia pakai bumbu dasar, numis-numis pakai bumbu dasar, bikin perkedel, sayur sop, dan tumis-tumisan itu tinggal pakai bumbu dasar. Bahkan dia juga sekarang sudah bisa bikin rica-rica ayam, sambal lado balado, rica-rica biawak. Ora ya ora doyan. Pokoknya sekarang suamiku itu ada kemajuan berkat aku sering bikin bumbu dasar kayak gini ya Bun. Jadi kalau semama aku bener-bener repot lagi ngedit ataupun anak rewel, ya Bunda Bundi, suami bisa membantu memasak ya Bunda Bundi. Kalau dulu dimintain tolong untuk memasak, ya lanang kok masak. Kalau sekarang, wow, ternyata memasak itu menyenangkan. Aku bangga kepada diriku sendiri seperti itu ya Bunda Bundi. Apalagi kalau masakannya enak, istri sama anaknya suka, wes dia tambah bangga dan happy ya Bunda Bundi. Uang memasak itu keahlian pertama orang makhluk hidup ya Bunda Bundi. Pokoknya memasak itu penting banget, skill memasak itu ya Bu. Nah lanjut, bumbu dasar merah. Ini bumbu dasar merah takarannya semuanya sudah tak tulis bahan-bahannya ya Bunda Bundi. Pokoknya ikuti aja untuk bahan-bahannya ya Bun. Untuk memasak berbagai macam hal ya sudah tak tuliskan juga untuk masakan-masakan yang sering tak masak menggunakan si bumbu dasar merah ini ya Bun. Plong-plong no kabeh bahan yang sudah ditulis, dimasukkan semua ke dalam chopper ya Bunda Bundi. Pokoknya kecuali garam ya, garamnya nanti waktu menumis aja masukinnya ya Bunda Bundi. Goyur pakai minyak. Kalau chopper-nya kurang muat atau masih kurang cukup ini ya, bisa kita masukkan dulu separuh dari cabenya. Untuk bumbu dasar merah ini memang aku bikinnya lebih banyak ya Bun, karena lebih kepake ya. Keluargaku suka banget masakan yang balado-baladoan. Telur balado, kentang balado itu bumbunya harus melimpah ruah ya Bunda Bundi. Bisa ngabisin nasi dan juga ini gak cukup makan sepiring berdua. Gak ada ceritanya lagu sepiring berdua kayak ya Bunda Bundi. Yang ada satu orang dua piring lelebun. Lanjut, ini karena sudah halus, tak masukkan lagi si cabai kloter keduanya, terus giling lagi gitu loh ya Bunda Bundi, gak usah dibikin pusing. Kalau gak muat, wis ojo bingung gitu aja, separuh-separuh. Nah ini tak masukkan kloter ketiganya ya Bunda Bundi. Cukup ini ya, untuk chopper kapasitas 2 liter dari Samuno ini cukup banget untuk bahan-bahan yang sudah aku tuliskan ya Bun. Yuk samaan bikin bumbu dasar sama aku, samaan juga choppernya Samuno sama aku. Apa terjadi promosi maning. Lanjut, ini setelah halus langsung tak tumis ya Bunda Bundi, tak emplungkan ke dalam wajannya tadi, ditumis-tumis dengan api yang kecil cenderung sedang ya Bunda Bundi. Kalau sudah hampir matang gede no rapopo ya Bunda Bundi. Ini dioker-oker, pokoknya ditumis, diublek-ublek gitu ya Bun. Kalau sudah cukup sedikit harum, masukkan garamnya, terus kita ublek-ublek lagi sampai benar-benar pecah minyak. Diingat sampai keluar minyak-minyaknya itu loh Bun, supaya bau langu dari cabenya itu bisa hilang seperti itu. Rasanya jadi sedep markedep ngono lho ya Bunda Bundi. Pokoknya untuk bumbu dasar ini bisa disimpan di kulkas sampai 2 bulan ya Bun. Kalau di freezer bisa sampai 3 bulan bahkan lebih ya Bunda Bundi. Nah, kalau Bunda Bundi mau simpan di suhu ruang, aku belum tahu ya Bun karena aku belum nyoba ya Bunda Bundi. Bertahan sampai berapa lama? Tapi menurutku 2 harian atau 3 hari tahan ya Bun. Kalau Bunda mau bikin sedikit dari resep aku ini boleh ya Bunda Bundi. Nah, ini sudah jadi loh, tidak terasa semua bumbu dasarku sudah jadi. Ini hasilnya adalah cucian piring yang menumpuk. Boten jeh, ini tadi sambil tak cuci-cuci juga ya Bunda Bundi. Ini ada bumbu dasar bawang putih, bumbu dasar kuning, bumbu dasar oranye, dan juga bumbu dasar merah. Ya Bunda Bundi, selengkap menurut aku untuk cita rasa Jawa, cita rasa Nusantara. Wes pokoknya insya Allah sudah cukup ini ya Bun untuk stok sampai dengan 2 bulan. Boleh disimpan di apa tuh jenenge toples yang berbeda, dibagi 2 boleh, dibagi 3 boleh. Kalau aku karena sudah bisa memastikan untuk menjaga mereka tetap baik ya di dalam toples, jadi ini aku pakai satu toples aja. Sebagian yang gak muat aku pakai 2 toples, dan yang toples kecilnya aku gunakan terlebih dahulu, atau nanti kalau belum mood
ya taruh di freezer bun supaya tahan lama untuk stok. Seperti itu ya bunda bunda. Nah ini aku masukkan toples satu-satu ya bun. Sebelumnya toples-toples kaca ini sudah aku sterilkan. Kalau bunda mau pakai toples yang dari plastik juga boleh, tapi menurutku sayang toplesnya ya bun kalau digunakan untuk si bumbu dasar kuning atau bumbu dasar merah, karena bakalan membekas kalau di tempat atau di toples yang plastik. Kalau aku pakai toples kaca seperti ini bun, jadi bisa apa tuh jenisnya, tidak membekas. Seperti itu, toples bekas selai itu juga bisa disimpan ya bun untuk tempat bumbu dasar. Seperti itu ya bunda bundi, pokoknya sesuai dengan selera bundo bundoku sayang ya bun. Oh ya, yang menunggu video food prepnya mohon maaf karena aku baru sembuh, baru aja sedikit pulih dari sakit kemarin ya bunda bundi. Jadi aku belum bisa menyebutkan sakitnya apa, pokoknya alhamdulillah aku sudah mulai sembuh, mulai membaik ya bun, dan bisa ngonten lagi, bisa melanjutkan video bumbu dasarku. Tapi mohon maaf yang sudah menunggu food prepnya, udah aku tulis untuk prep yang mau aku gunakan minggu lalu, tapi ternyata aku malah sakit ya bunda bundi. Jadi mohon maaf yang sudah menunggu ya bun. Insya Allah setelah ini aku usahakan untuk upload si video belanja mingguannya dan juga food prepnya ya bunda bundi. Terima kasih untuk bunda bundi yang sudah mendoakan kesembuhanku sarangnya. Pokoknya bunda bundi, semoga bunda bundi sehat selalu ya bun. Jangan capek-capek ya bun bikin bumbu dasar ini, bisa lebih memperingan pekerjaan emak-emak untuk memasak di dapur. Seperti itu ya bunda bundi. Jadi aku seneng banget karena sudah bikin bumbu dasar. Jadi kalau aku kurang enak badan, itu suamiku bisa membantu memasak ya bunda bundi. Wes, kalau sudah pernah nyobain bikin bumbu dasar, bakalan ketagihan ya bunda bundi, karena benar-benar memperingan dan mempercepat waktu memasak ya bunda bundi. Pokoknya saat seduat-duat gitu loh ya. Kalau tiba-tiba ada teman datang, tamu datang, saudara datang mau masak, wes ada bumbu dasar, aduh terlihat sangat cepil dan juga gampang ya bunda bundi. Ini memang apa tuh jenisnya, cucian piring di awal waktu bikin bumbu dasar itu agak banyak, tapi nanti kalau sudah ya sehari-harinya cucian piringnya tinggal dikit ya bunda bundi. Pokoknya enggak ya bumbu dasar, cobaan wes pokoknya ya, tapi tidak memaksa ya bunda bundi. Ini saran dari aku, kalau bunda sukanya fresh atau punya banyak waktu luang untuk bikin yang fresh, ya bikin yang fresh aja ya bun. Oke, sekian dulu ya video bumbu dasar dari aku, pembuatan bumbu dasar ya bun. Kalau ada yang kurang jelas ataupun ada saran tambahan ilmu untuk bunda bundo dan juga diriku, boleh ditulis di kolom komentar. Kalau ada salah-salah kata, salah-salah penyebutan, salah-salah resep atau apapun, boleh bunda bundi koreksi di kolom komentar. Dan mohon maaf ya bun kalau ada salah-salah kata dari aku. Wes ya bun, sekian dulu video pembuatan bumbu dasar kali ini. Semoga bermanfaat atau berguna untuk bunda bundi. Jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe-nya. Kalau suka bantu share juga ya bun. Terima kasih bunda bundiku sayang. Sehat selalu bunda bundiku dimanapun berada. Loh, aku langsung masak, mengeksekusi telur dan juga tempeku menggunakan bumbu dasar. Masak saat setia. Wes, sekian dulu ya. Wassalamualaikum. Bye-bye.